Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Hendry Gamers, teman-teman ya. Oke, jadi di video kali ini banyak dari teman-teman yang nanyain aku soal Bang, limpeh kui bang, bang, power kui bang, 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 power kui, poi, blablabla. Itulah ya, intinya banyak dari kalian nanyain aku soal power kui. Nah, ini dia, aku udah masuk di Discord Bang Power Kui. Dan yang nanyain aku soal link, nanti aku kasih link yang terbarunya teman-teman, nanti ada di bawah. Oke. Ya, semoga aja kalian bisa masuk. Oke, teman-teman ya. Nah, di sini karena aku udah lama banget, tadi aku barusan buka-buka, terus ada updatean terbaru ya, teman-teman ya. Di sini ada updatean terbaru. Updatean terbarunya itu lumayan ya. Aku udah lama banget enggak tahu apa ini ya, teman-teman ya. Yang pada intinya itu ada updatean-updatean terbaru yang gua ketinggalan yang pastinya teman-teman. Nah, ini apa nih? Oke. Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, versi 4.63. Okay. Tuh di copy guys, di copy nih. Nah, jadi banyak dari teman-teman tuh, Bang, save data tuh buat apa sih? Nah, jadi aku jelasin teman-teman, save data itu buat, jadi kalau kalian login nih ya, akun kalian login, terus kalian pindahin ke HP manapun, save data yang kalian pindahin kemanapun, ya secara otomatis kalian nggak perlu lagi yang namanya isi ID atau grow ID lagi teman-teman ya, atau ya butuh login lagi itu nggak perlu lagi teman-teman, karena ini sudah ada ID kalian, jadi tinggal copy aja ke folder. Nah, ini ya, tuh launcher. Masalahnya gue nggak bisa di, aku kasih tau teman-teman ya, di HP ku itu nggak bisa buka file kayak gini teman-teman ya, karena ya itu dilarang keras banget. Di HP ku nggak bisa buka ginian. Nah, ini tinggal paste aja ya. Ini guys, Thank you.
Oke, kayak gitulah teman-teman ya. Jadi yang sekarang itu adalah gimana biasa guys. Jadi kalau kalian di versi sebelumnya ini belum ada update yang terbaru ya teman-teman. Yang gua kasih tau kalian. Jadi terakhir itu Bump Powerco itu update-nya di ya di tanggal 8 bulan 8 ya teman-teman. Udah lama banget. Dan kalian bisa lihat ya teman-teman ya, Google login susah guys. Nah tuh kan, jadi nggak ada Google ya, not support Google-nya. Jadi ya, nikmatin aja fiturnya ya. Nah di sini kalian, kalau kalian lihat ya di versi 4.63 itu ada set punch dan juga set punch ID gitu ya. Ada disable disable random RID gitu ya, to avoid relock juga gitu ya. Jadi yang kayak tadi yang dilakuin sama Bompor Kui ya udah direcordin teman-teman. Entar kan. Jadi di sini aku kasih linknya, kalau kalian mau aku kasih linknya teman-temannya. Nanti gua cantumin aja di deskripsi. Jadi buat kalian yang mau cobain Bompor Kui atau mau beli Bompor Kui, boleh banget tuh. Oke teman-teman, gua mau pamit dulu dan see you the next time di video berikutnya.